Halo Hub People, selamat malam dan selamat datang di channel Hub Jalan-Jalan. Hari ini kita mau ngajakin kalian berwisata kuliner malam di daerah Sanur. Tempatnya ini berada di Jalan Panjang Sari Sanur, Kauh, Denpasar Selatan. Nah, bagi kalian yang suka berburu kuliner malam, pasti sudah tahu tempat ini. Yaitu warung nasi Bali Mentingen yang berjualan di Pasar Intaran Sanur ini. Oh ya, bagi kalian yang baru bergabung, silahkan klik subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Yuk kita makan dulu di masakan Bali Mentingen ini. Nah, waktu kalian pesan, kalian akan tulis pesanan dan juga nomor mejanya. Kalau kalian pesan aqua alias air mineral, kalian langsung ambil ya guys. Tempatnya ini buka pukul berapa ya? Ya, biasanya kita datang waktu kuliner malam. Tapi kalau sore-sore udah buka juga guys. Kita pesan nasi lawar campur alias ayam dan babi dan juga es sunlight alias es gula ya guys. Nasi warung lawar Mentingen ini sudah buka sejak tahun 1970-an yang dikelola secara turun-menurun oleh keluarganya. Nah, di sini kalian bebas pesan makanan, ada nasi lawar ayam dan juga babi. Kalian juga bisa pesan yang campur. Satu porsi makanan di sini harganya Rp20.000 dan Rp25.000 sudah termasuk minuman. Nasi Bali Mentingen ini rasanya beda sama yang lain guys. Jadi kayak manis-manis dan juga ada pedesnya gitu. Anjay. Nah, karena kita pesan yang campur alias yang ayam dan babi, dalam satu porsi makanannya ini ada abon babi, kemudian ada lawarnya juga. Terus ada babi, kayak babi kecap, tapi enak ini guys. Ada ayamnya juga, mantap lah. Sama sayurnya juga enak, manis-manis gimana gitu. Oh iya guys, selain nasi ayam lawar, di sini juga ada soto ayam. Jadi kalau kalian gak mau pesan lawar, bisa pesan sotonya. Kita nggak pernah beli sih. Nanti kalau kalian beli, review di bawah ya, di kolom komentar. Nah, untuk kalian yang punya perut besar nih, kita yakin satu porsi makanannya ini nggak cukup. Jadi, pesan dua porsi baru puas. Jangan lupa untuk mampir. Thank you for watching guys. Bye.